Setelah berdamai, Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali terlihat mesra. Bahkan Lesti Kejora kini selalu membuntuti Rizky Billar kemanapun suaminya itu pergi. Misalnya saat Rizky Billar pergi main futsal, tampak Lesti Kejora tetap setia menemani. Lesti Kejora terlihat duduk di bagian tempat supporter sambil melihat Rizky Billar bermain futsal. Bahkan Lesti Kejora terlihat sangat bahagia saat bersebelahan dengan Rizky Billar. Lesti Kejora bahkan membukakan jus untuk Rizky Billar. "Ini enak banget deh," kata Rizky Billar, meminta Lesti Kejora mencicipi jus jambu tersebut. Lesti Kejora akhirnya minum jus bekas dari Rizky Billar. Saat melihat ke arah kamera, Rizky Billar tampak tersenyum dan makin memperlihatkan kemesraan antara dirinya dan Lesti Kejora. Setelah selesai main futsal, Rizky Billar juga membawakan beberapa barang bawaan dari Lesti Kejora. Namun Lesti Kejora dan Rizky Billar tak banyak bicara saat dibencangi awak media. Ia hanya terdiam hingga masuk ke dalam mobil. Hingga postingan tersebut pun dikomentari beragam komentar oleh warganet. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.